Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Di kesempatan kali ini Griyo Android akan sedikit berbagi informasi untuk teman-temanku semua, sedulurku semua. Gimana kabarnya? Semoga semua sedulurku sehat selalu ya Lur. Panjang umur, banyak rezeki, servisannya rame. Kemarin tuh banyak inbox dari teman-teman untuk bahas tentang apa Medusa Pro 2 ya. Di sini di tangan saya ada box yang namanya Medusa Pro 2. Mungkin ada teman-teman yang baru beli atau sudah punya tapi belum bisa make. Atau baru pengen punya keinginan untuk beli. Jadi disimak terus videonya, jangan di skip-skip. Dan bagi seluruhku semua yang belum like, comment, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Dan bila nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Langsung saja sedikit saya bahas tentang Medusa Pro 2. Di sini untuk paket pembeliannya, paket standar. Di sini biasanya kalau membeli Medusa Pro 2 itu satu mendapatkan box ini nanti untuk tempat DGA ini seperti ini. Kemudian nanti akan mendapatkan yang warna hijau ini, adapter apa konverter apa konektor ya, seperti itulah, saya enggak tahu ini namanya apa ya. Intinya ini anggaplah adapter ya, adapter ini untuk bisa digunakan untuk ISP, baik itu untuk UFS ataupun untuk eMMC. Kemudian di sini juga bisa digunakan untuk tambahan soket BGA MMC. Sini kalau teman-teman pengen pakai BGA nya UV itu bisa dibelikan paket murahnya seperti ini. Ini konverter soket ke soket U adapter. Kemudian setelah mendapat apa ini adapter seperti ini, nanti juga akan mendapatkan yang namanya smart card. Smart card ini yang menjalankan box Medusa Pro 2. Jadi kalau teman-teman hanya beli ini saja tanpa smart card, tentunya tidak bisa digunakan. Jadi kalau beli second ya harus ditanyakan smart card-nya ada enggak. Nanti dapat harga murah, enggak ada smart card-nya ya enggak bisa dipakai. Ini kurang lebihnya paket standarnya, sama nanti dapat penggaris IC. Ini jangan ditanya fungsinya apa, karena saya juga enggak ngerti ini fungsinya untuk apa ya. Ini untuk penggaris gitu aja ya. Ini kurang lebih paket standarnya seperti ini. Untuk nominal harga untuk teman-teman yang ingin membeli atau punya angan-angan untuk beli untuk Medusa Pro 2 ini, kurang lebih di angka 4 juta sampai 4.500.000 paket standar. Dapat box, adapter, sama smart card. Adapun macam-macam soket BGA-nya, soket BGA-nya seperti ini terjual terpisah. Biasanya tidak menjadi satu paket dengan paketan yang standar.
bisa beli soket misalnya sih rame UFS aja, aku pingin pakai UFS-nya aja, ya beli yang UFS aja. Atau mau pakai yang eMMC misalnya, ya bisa beli yang paket eMMC. Kurang lebihnya satu soket ini di angka 1.200.000 sampai 1.500.000. Dan nanti coba ditanya langsung ke seller atau bisa dicek di toko-toko online ya Lur ya, karena saya enggak jualan. Kemudian selain paket penjualan dengan paket standarnya, di sini yang pengen saya sampaikan ke sedulurku semua teknisi handphone Indonesia, di sini untuk fitur-fiturnya ya menurut saya sangat easy ya, ini lebih mudah digunakan dibanding menggunakan EasyGTech Plus, karena fiturnya itu ya mudah, bahasanya itu mudah difahami. Ini kalau masang seperti ini, kemudian kalau nyabut jangan seperti ini tapi dari sini. Kalau nyabut di BCA nya sini biasanya nanti jarumnya yang bisa kalah. Kemudian untuk konektivitas, ini sama hampir mirip dengan UV-UFS, dengan yang update kitnya UV-UFS ini ya. Ini bisa high speed dan juga bisa PWM speed, atau istilahnya apa ya, kalau high speed itu saya uji di komputer kentang saya itu untuk Ryzen 5, harddisknya sudah pakai NVMe tuh, di situ lari maksimal 90 sekian. Tapi kalau UV UFS ini dengan komputer yang sama, ini saya uji bisa lari sampai 145, 150 bisa untuk read-read datanya. Baik itu digunakan di UFS 3.1 ataupun UFS 2.0. Kalau EasyGTech ini sudah kemarin sudah saya bahas. Ini support memang untuk UFS 3.1 kecuali Micron ya. Tapi ketika kita melakukan penulisan data menggunakan EasyGTech Plus pada UFS 3.1, di situ lari tidak sampai 1 MB. Tapi kalau menggunakan Medusa Pro 2 itu ya larinya standar. Kalau dia bisa UFS-nya standar, sehat, tidak sakit, dia bisa terdeteksi high speed, ya lari bisa sampai 80-an. Jadi cepat sekali penulisan datanya. Untuk konektivitas tidak jauh berbeda dengan UV UFS. Kemudian untuk support softwarenya, di sini banyak sekali support software tapi tidak saya jelaskan satu persatu. Mungkin saya lebih ke UFS-nya. Tidak jauh berbeda dengan alat lain. Di situ bisa read-write config atau gear leveling, atau istilah di EasyGTech di situ ada apa, chip config, itu sama, bisa backup, bisa tulis. Tapi ada satu fitur yang belum dimiliki sama EasyGTech ataupun UV UFS. Jadi satu fitur yang di situ menjadi fitur yang menurut saya paling keren, yaitu ketika kita melakukan identify pada IC secara otomatis, Medusa Pro 2 ini sudah auto backup pada sertifikat. Baik itu di SoC-nya MediaTek ataupun di Exynos ataupun di Qualcomm, ini sudah bisa auto backup sertifikat. Nah, jadi kita tidak perlu bingung-bingung nyari apa yang perlu kita backup. Keren kan?
Itu salah satu fitur yang terkeren menurut saya. Adapun read data sama, ini bisa custom ataupun full, sama. Kalau kita pengen full ya bisa full, mau custom ya terserah kita mau 4 MB, 16 MB dan seterusnya. Kemudian factory repair-nya untuk penulisan data, AC G-Tech ini menurut saya masih lebih unggul dibanding AC G-Tech Plus dan UV UFS untuk file official ya. Karena Medusa Pro 2 ini sudah bisa melakukan penulisan file menggunakan file official di situ untuk brand LG. Itu untuk file TOT, GZ, KDZ ini sudah support. Untuk Samsungnya MD5 TAR itu juga sudah support. Untuk MediaTek di situ melakukan penulisan file official menggunakan Sketcher, di sini juga sudah support. Keren enggak? Keren lah. Nah, terus Qualcomm gimana? Yo, pasti bisa lah. Qualcomm juga, si Medusa Pro 2 ini sudah support melakukan penulisan menggunakan file official dengan ekstensi file XML. Termasuk Sony dan update terbaru di Setup 2247 walaupun sudah 1 tahun tidak update. Jadi teman-teman kalau punya box UFS 1 tahun belum update itu jangan kaget ya. Ya memang seperti itu karena alat-alat ini tidak berpatokan pada brand tetapi di situ pada SoC, pada chip. Walaupun sekarang ini keluar handphone aneh-aneh, kalau chip yang digunakan ya itu-itu aja juga sudah support gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru ingin terjun di dunia IC UFS itu jangan ngarep kayak unlock tool, kayak apalagi tuh yang setiap hari update. Nah, jadi wajar gitu loh. Terus bagi teman-teman bila pengen membeli alat UFS itu jangan tanya yang murah karena semua alat UFS itu tidak ada yang murah, tetapi bisa teman-teman memaksimalkan alat yang ada. Misalnya teman-teman punya UV ya tinggal di update kitnya, atau misalnya teman-teman punya AC G-Tech ya tinggal di update soket BGA nya satu-satu, nanti kebeli semua. Dulu tuh AC G-Tech juga mahal, dulu keluar AC G-Tech yang pertama, yang AC G-Tech klasik ini update ke AC G-Tech Plus ya harus ganti box, harus ganti box, ganti aktivasi lagi, tambah biaya lagi, belum nanti beli soketnya. Nah, jadi untuk teman-teman bila ingin eksekusi IC UFS di situ belinya satu-satu, jangan langsung semua soket dibeli ya otomatis totalan uangnya ya mahal gitu loh. Kemudian ada lagi satu fitur untuk UFS servicenya, sama ya tadi sudah sedikit saya sampaikan untuk Medusa Pro 2, untuk UFS config bisa read. Kemudian untuk deskriptornya juga bisa kita simpan, tapi untuk UFS yang di situ tidak ter-OTP ya. Begitu juga bisa melakukan read config deskriptor, tapi catatannya pada UFS yang tidak ter-OTP. Kemudian ada fitur format UFS, kalau di UV itu ada namanya WIP UFS, sama. Begitu juga ada yang namanya RPMB counter, itu untuk mengetahui seberapa banyak RPMB itu sudah diakses. Kemudian di situ ada smart report dan juga update firmware UFS. Jadi fiturnya hampir mirip dengan UV UFS, speednya juga hampir mirip UV UFS. Tapi kalau
perbandingan dengan SDG Tech Plus, memang masih banyak sekali fitur yang belum dimiliki si Medusa Pro 2 dibanding dengan SDG Tech Plus. Karena SDG Tech Plus itu bisa per partisi kita eksekusi ya. Sebenarnya sih Medusa juga bisa, karena di sini ada namanya partition manager. Nah, kalau kita paham per partisinya ya sebenarnya bisa juga dimaksimalin. Tergantung sopir sih. Kayak gitu. Oke, Lur, bisa difahami ya. Sekali lagi video ini saya buat untuk teknisi pemula yang pengen jadi expert. Bagi teman-teman yang sudah expert, abaikan, jangan hiraukan. Dan bagi teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan like-nya. Dan bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, mungkin itu sedikit yang saya bahas tentang alat Medusa Pro 2, tentang penjelasan support-support untuk IC UFS. Mungkin sekiranya saya cukupkan ya, Lur. Jangan lupa selalu pantengi channel Griyo Android dan bunyikan tombol lonceng agar selalu mendapatkan informasi-informasi dari Griyo Android. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.